Halo sahabat Street Food Village. Ini kali ini gue lagi berada di daerah Menteng. Kalau di belakang gue itu adalah ke arah Taman Menteng sama ke Sate Hosnayan tuh kalau nggak salah. Sate Kasnayan. Nah, kebetulan tadi gue mau cari bakmi yang dulu pernah gue kunjungin di daerah deket gereja ya, deket lampu merah situ, tapi sudah pindah lama ke Stasiun Sudirman. Di sini juga katanya di ujung sini ada tukang bakmi juga lama juga, mungkin anaknya nih. Nih sambil jalan nih, mungkin udah 2 kilo kali jalan. Aduh, gerimis, hujan. Tuh, kayaknya yang tidak orange, jadi kita nanti kesana ya guys ya. Hujan. Sampai ketemu di sana. Oke guys, sekarang gue udah sampai nih. Nah, ini masih saudaranya nih. Jadi ini pesan bakmi sini. Sebelahnya ternyata ada jual gado-gado. Gado-gado juga. Jadi kalau lurus lagi itu ke arah Jalan Balikpapan sama Bundaran HI. Minggu tutup ya Mas ya? Minggu di jalan Sumenep. Oh gitu, kalau setiap hari di sini? Iya. Sabtu juga? Sabtu libur lah. Libur. Seporsi berapa nih pakai bakso? 8 sama pangsit apa enggak? Komplit. Wih, lengkap ya? Boleh saya yang lengkap Mas. Mangkoknya aja udah beda sama tukang bakmi yang lain. Mantap. Oh iya ya. Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 4. 4 sore ya, 7 pagi. Bakminya bakmi keriting atau biasa? Keriting, Mbak. Keriting ya? Bakmi keriting kayaknya saya pernah nyobain juga yang di Ben Hill nih. Sama. Sama ya? Sama. Mantap nih, pasti enak nih. Itu masih saudara juga, Mbak. Oh, hantesan. Yang di Bekasi juga ada, sama. Sama ya? Makanya mangkoknya mirip-mirip nih. Tadi saya tanya sana sama apa warung rokok. Oh, ya udah pindah ke Stasiun Sudirman. Ada juga yang di sini. Oh, ya udah sih ke sini. Pangsitnya mantep. Berarti ini pesen pangsit aja juga bisa ya? Bisa. Kalau masih bisa, Pak. Oh, kalau apa bisa. Kadang habis pangsitnya dulu kan. Terus mantap. Hujan-hujan makan bakmi enak nih. Ini 13 ya Mas? Iya dong. Sambalnya tuh. Saus belibis. Oh, saus belibis. Ini sambal cabenya, sambal biji ya. Wow. Ini nih kesukaan saya nih, daun bawang nih. Daun bawang tinggal dikit jam segini. Terima kasih. Ya, makasih, Mbak. Banyak yang suka, Mas. Ini dikenalnya bakmi apa nih Mas? Mi Keriting Resto. Mi Keriting Resto? Keren banget Resto. Oh, itu baksonya tuh. Ya, beda nama. Iya, betul. Kalau yang di stasiun luas. Luas? Oh iya, dari dulu ya luas ya? Nah, yang pertama itu. Yang sebelum pindah? Iya, yang sebelum pindah kan emang luas. Luas kan ya, bener ya. Mi Keriting Ben Hill. Pindah ke dalam dia, dulu kan di depan ya. Tuh jalan Sudirman. Ruko-rukonya udah dihancurin, jadi pindah dia. Oh, ini nih daging ayamnya. Ayam asli. Ayam asli. Gak pakai campuran. Mantap. Kuah pakai apa pisah? Kuah pisah aja dikit. Ya, biasanya jam makan siang sini mah penuh ya. Oh, belibis. Saya cobain dulu mie nya nih guys.
Mie-nya mirip keriting, berarti mirip Ben Hill bener nih. Enak nih. Ini daging ayamnya. Oh. Kan ya guys, jangan lupa untuk berdoa. Amin. Kan. Daging ayamnya juga berasa kaldunya. Enak. Tanpa cabai dulu. Benar-benar ini mie-nya mantap, lembut. Sama ini nih. Kali kalau udah kasih cabai. Pangsitnya. Bumbunya udah bercampur. Sekarang kita tambahin saus blibis. Sama cabai. Sama daun bawang. Udah mau habis. Ini boleh mas ya? Tambah lagi. Ini dia nih. Ciamik mantap banget. Makan ya. Dia pernah pakai merica. Enak. Merica pula ada ya. Dan ini halal guys. Ada dia. Mirip yang di Ben Hill sama yang luas. Mantap. Banyak kuahnya. Kuahnya juga ada rasa. Jadi kuahnya tuh gak keluar. Ini udah campur kecap. Kecap dikit ya. Enak. Mantap. Coba lagi blibis. Ini dia. Mantap banget. Cikwah.
Ayamnya tuh. Sama enak karena bibis itu cenderung manis. Jadi ada nano-nano sini. Ayamnya benar-benar legit. Baksonya. Kuahnya. Udah mas, bayar mas. Bayar mas. Jadi berapa? 18? 18. Iya, makasih. Maaf. Ambil aja kembalinya. Iya, makasih, ya, makasih ya. Sama-sama. Nah ini dia mas. Mantap sekali bakminya. Yuk mas, mari. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Juga klik loncengnya ya. Gua akan balik lagi. Karena ini jam makan siang, tadi lagi nunggu kerjaan. Jadi sambil makan siang guys. Sampai ketemu kembali. Masih grimis. Lari.